Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive. Honda masih terus berupaya memperbarui motor andalannya, yaitu Honda Super Cup 125. Modelnya yang klasik makin unik dengan berbagai pembaruan di sana-sini. Bahkan, motor model lawas dari Honda ini sudah laku 100 juta unit loh Magenters. Besarnya animo masyarakat untuk memiliki kendaraan satu ini semakin memotivasi Honda untuk terus berinovasi di segmen motor klasik. Motor retro Honda juga sudah dibekali dengan segudang fitur modern yang membuatnya sangat energik. Apa sajakah fitur modern dan kelengkapan lainnya? Kalian penasaran nih? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah gila, sudah laku 100 juta unit Honda perbarui motor andalannya, versi dari Magenta Automotive. Istimewa bagi pecinta motor retro. Tidak semua orang menyukai motor yang berdesain modern dan sporty. Sebagian orang malah mencari motor yang mempunyai bentuk klasik karena dianggap unik. Biasanya, orang menyebut motor tersebut bergaya retro. Nah, hal ini dijawab Honda dengan menghadirkan motor Honda Super Cup C125. Motor Honda Super Cup C125 memang sangat istimewa bagi para pecinta motor retro. Di balik bentuknya yang klasik dengan bentuk lampu yang membulat, ternyata motor ini pun disematkan berbagai fitur masa kini yang canggih banget. Motor klasik Honda yang dirilis pada kuartal pertama tahun 2018 ini memang dihadirkan sebagai penerus generasi motor Super Cup C125 serta C100 yang sudah dirilis 60 tahun lalu di negara-negara Asia. Sebagai penerus keluarga Honda Super Cup yang digadang-gadang sebagai motor terlaris di dunia dengan penjualan 100 juta lebih sejak dirilis 60 tahun silam. Honda Super Cup C125 pun membawa banyak perubahan, namun tetap tidak meninggalkan desain klasiknya. Lalu bagaimana sih? Dan harga Honda Super Cup ini kira-kira berapa ya? Yuk kita simak bersama. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Desain Honda Super Cup C125. Apabila kita melihat desain motor ini Magenters, pasti pikiran kita langsung flashback nih ke motor di era tahun 70 hingga 80-an. Tidak bisa dipungkiri ya, memang di tahun itu model motor tersebut mulai merangsek ke Indonesia. Honda Super Cup C125 memang dibuat oleh pecinta motor yang tidak bisa berpaling dari masa lalu. Gak bisa move on gitu. Karena desainnya sangat klasik dan berbeda dengan motor kebanyakan yang beredar saat ini, pihak Honda pun menyebut motor ini bergaya timeless dan juga unik. Dan memang benar, karena selain berdesain retro, motor ini juga hanya bisa ditunggangi oleh satu orang. Tampak depan, kita pun bisa melihat lampu membulat dengan gaya yang klasik, namun sudah berteknologi LED. Lampu sein depan juga tampak tipis, yang disematkan tepat di sisi setang kemudi. Untuk setang kemudi dari Honda Super Cup C125 ini dibuat mirip dengan huruf V-nya. Pada setang kemudinya bisa kita lihat nih speedometer yang membulat yang merupakan perpaduan speedometer analog dan digital. Sedangkan untuk bagian jok motor Super Cup ini hanya bisa diduduki oleh satu orang saja, dengan jok tebal yang tampak empuk dan sedikit meninggi. Bagian belakang dari jok terbuat dari besi yang datar sehingga bisa untuk membawa barang bawaan. Fender depan dan belakang dari Honda Super Cup C125 tampak sangat mencolok karena ukurannya cukup besar dan lekukannya sangatlah pas. Oh iya Magenter, fendernya juga terbuat dari bahan metal loh. Lalu untuk part-part mesin dan knalpot yang tampak memanjang berwarna krom, mencirikan sebagai motor retro sejati. Untuk dimensinya sendiri, spek Honda Super Cup C125 ini memiliki panjang 1910 mm, lebarnya 718 mm, dan tingginya 1002 mm. Sedangkan untuk berat kosongnya, ya sekitar di angka 107 kg.
rangka dan kaki-kaki Honda Super Cup C125. Pada urusan suspensinya, Honda mempercayakan teleskopik sebagai suspensi depannya. Sedangkan untuk suspensi belakang menggunakan swing arm ganda. Kedua suspensi ini pun sangat bagus untuk meredam guncangan saat berjalan di jalanan yang tidak rata. Membahas soal rem, Honda Super Cup C125 ini pun dilengkapi dengan rem depan berjenis cakram hidrolik. Sedangkan untuk rem belakangnya berjenis mechanical leading trailing dan sudah dilengkapi dengan teknologi ABS sehingga cukup haluslah untuk menghentikan motor saat melaju kencang. Untuk urusan bannya nih, Honda Super Cup C125 punya ukuran 70/90/17 untuk ban depan dan ban belakang 80/90/17 berjenis tubeless. Desain velgnya juga cukup menantang loh dengan ruji tebal yang longgar. Pastinya makin keren aja ya. Fitur Honda Super Cup C125. Tampaknya Magenters Honda sangat memperhatikan fitur yang disematkan pada Honda Super Cup C125 ini. Hal ini pun tampaknya disesuaikan juga dengan harganya yang cukup menguras kantong. Walaupun desain motor klasik yang biasanya minim fasilitas apabila kita berkaca pada motor yang dikeluarkan tahun 70-an ya. Namun motor klasik yang satu ini pun sangat berbeda. Bagaimana tidak? Untuk urusan lampu, Honda Super Cup C125 pun sudah menggunakan teknologi LED. Lalu untuk speedometer juga sudah memadukan sistem analog dan digital yang tentunya sangat memudahkan pengemudi untuk membaca informasi. Fitur Honda Smart Key System pun juga disematkan pada motor klasik ini loh, lengkap dengan alarm untuk mencegah pencurian. Serta adanya answer back system yang membuat lampu motor berkedip saat dicari di parkiran. Nah untuk urusan kenyamanannya nih, Honda Super Cup C125 juga sudah dilengkapi dengan teknologi pengereman ABS sehingga dapat meminimalisir terjadinya tabrakan saat rem mendadak di jalanan. Dilihat dari sisi fiturnya, Honda Super Cup C125 memang sangat istimewa. Walaupun terkesan jadul, ternyata fiturnya cukuplah lengkap sehingga tidak kalah dengan motor berdesain sporty masa kini. Mesin Honda Super Cup C125. Honda Super Cup C125 juga tampak sempurna di sektor mesin. Tipe terbaru dari keluarga Super Cup ini memiliki kapasitas mesin yang lebih besar daripada pendahulunya. Untuk tenaga pacunya, Honda memberikan kapasitas mesin sebesar 125cc dengan jenis SOHC 4 langkah 2 katup yang menggunakan sistem pendinginan udara. Honda Super Cup C125 pun mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 6,76 kW pada 7.500 RPM. Sedangkan untuk torsinya dapat menghasilkan tenaga maksimal 9,79 Nm pada 5.000 RPM. Mesin motor berdesain retro ini Magenters juga menggunakan sistem suplai bahan bakar injeksi PGM-FI dari Honda. Sehingga dipastikan nih memiliki performa yang lebih irit. Untuk kapasitas tankinya sendiri sebesar 3,7 liter dengan kapasitas mesin sebesar 125cc, berarti spek Honda Super Cup C125 sudah lebih baik dari pendahulunya yang hanya berkapasitas mesin 110cc saja. Sehingga pastinya memiliki performa yang lebih maksimal juga. Dengan segala kelebihan yang dimiliki, maka tak heran jika harga Honda Super Cup C125 juga sangat mahal, mencapai angka Rp64.200.000 lah Magenters. Gimana? Magenter tertarikkah memiliki Honda Super Cup C125 ini? Terima kasih ya sudah menyaksikan channel kami. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar. Sekali lagi mari bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya.